Assalamualaikum, kembali lagi sama gue Indah Lestari. Video kali ini kelanjutan setelah malam takbir. Kalian bisa nonton video sebelumnya. Udah pagi aja, tapi gue tuh bangunnya sebelum azan subuh, soalnya gue ngangkatin sayur dan mandi lebih awal aja karena mau sholat Idul Adha. Pokoknya gue mandi pagi itu bisa dihitung jari. Udah sampai di lapangan, jadi kita tuh sholatnya tuh di lapangan kalau Idul Fitri, Idul Adha, soalnya kalau di masjid itu nggak muat. Selesai sholat, kita dengerin ceramah dulu, nah abis itu baru deh kita pulang. Nah udah selesai aja, jadi kita tuh mau pulang. Kalau selesai sholat tuh mataharinya langsung mentereng ya kan. Karena saking ramainya orang, jadi begitu nungguin pak suami dulu. Nah ini udah bareng lagi sama suami. Enggak aja. Masya Allah banget, ngeliat langit, lihat matahari. Kalau lagi Idul Fitri, Idul Adha tuh bagus banget, Masya Allah. Nah ini gue mau mampir dulu lihat ke belakang karena mau ada potong kurban. Karena sebelumnya kambingnya cuma sedikit, nah sekarang tuh udah kambingnya banyak dan 2 sapi juga. Semoga gue bisa ikut kurban, amin. Sampai di rumah, kita langsung makan. Jadi karena masak sendiri, terus juga gue udah bagi nyokap. Karena nyokap tuh kalau Idul Adha nggak bikin ketupat sayur atau opor, jadi gue bagi orang tua dulu. Gue itu malamnya udah ngasih, jadi untuk hari hanya kita tinggal makan aja. Kenapa ya kalau Idul Adha itu nggak ada maaf-maafan, justru malah cuma Idul Fitri aja kita maaf-maafan. Ada yang sama nggak sih? Gue itu sama suami sering banget makan sepiring berdua kayak gini, nggak tahu kenapa, kayaknya lebih sedep aja ketimbang makan masing-masing. Tapi di sini gue ngambil mangkok lagi karena sayurnya kurang buat gue. Maaf banget disensor, soalnya suami pakai celana pendek, udah dibuka sarungnya. Gue itu sebenarnya takut banget nontonin sapi potong kayak gini. Paling cuma ngeliat dari belakang aja. Terus ini gue pulang lagi karena belum pembagian daging. Nah ini dia, alhamdulillah dapat kupon, jadi gue ngambilnya sate kambing. Soalnya gue itu males banget kalau masak daging sapi. Pokoknya kalau tanggal merah itu rame banget di bawah. Aku makan kambing. Nah ini tuh gue sama ponakan sama kakak gue mau ngambil daging kurban. Gimana sih? Ambil dagingnya. Sorry banget gue lupa konten pas bagian bikin tusuk-tusuk satenya. Nah di sini langsung mau kita bakar aja. Nggak lupa pakai nanas biar empuk. Padahal kalau daging kambing muda tuh udah pasti empuk ya. Kalau sate kambing itu enaknya langsung dimakan ya kan, ketimbang daging sapi. Nah ini tuh menggiurkan banget, udah mateng. Udah di rumah aja, selesai nyate, gue itu mau beberes dulu. Dan gue itu habis sholat asar juga.
Jadi dia sampah beratakan di mana-mana, ponakan gue habis ngemil biasa ditinggal kabur. Lanjut, gue mau angkat jemuran. Kayak sampah pakai jatuh lagi, ampun, bikin kerjaan. Gue tuh happy banget kalau cuacanya cerah terus panas juga. Cucian cepet kering ya kasih. Padahal ini tuh baru dijemur pas malam takbir sama pas suami, tapi alhamdulillah sore ini udah kering, jadi happy banget. Langsung aja gue mau ngelipetin. Tapi sorry banget gue lupa ngevideoin. Gue mau tutupan dulu karena emang mau ngelipetin baju, jadi gue nggak record, lupa banget, bener-bener lupa nge-record. Ini dia Zizi, masya Allah udah gede banget nih kucing, gemes banget. Makasih banget yang udah nonton video gue sampai selesai, ditunggu video-video gue terbaru lainnya. Thank you, bye-bye.